di teras. Pemirsa, tersangka pencabulan santriwati MSHT belum berhasil dibawa polisi ke Mapolres Jombang, Jawa Timur. Polisi masih bernegosiasi dengan pihak keluarga. Mengapa begitu sulit menangkap tersangka? Kami akan bahas bersama dengan Muhammad Soleh, kuasa hukum korban. Assalamualaikum, selamat malam Pak Soleh. Selamat malam Mas Abang. Pak Soleh, Anda kaget tidak, Anda terkejut tidak bahwa upaya penghadang-hadangan, kemudian juga proses panjang untuk menangkap tersangka harus dihadapi oleh polisi? Ya, kami cukup kaget bahwa saat ini pelaku belum ditangkap ya. Dan justru kemudian ada upaya penghalangan, sebenarnya upaya penghalangan terhadap proses penangkapan pada pelaku tidak hanya terjadi satu kali, namun sudah berulang kali. Bedanya kami mendapat sudah terjadi dua kali penghalangan terhadap upaya penangkapan pada pelaku. Oke, menurut Anda mengapa bisa begitu sulit untuk menahan tersangka? Ya, sulitnya menahan pelaku atau pelaku ini karena itu tadi pelaku berlindung di dalam pondok pesantren dan kemudian banyak simpatisan yang kemudian melindungi pelaku ya. Dan ini saya rasa juga salah satu hal yang harus ditanggung oleh penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dan kejaksaan, yang mana dalam proses ini yang cenderung lamban sehingga ya akhirnya tersangka kabur dan DPO. Oke. Kami dengar ada 5 orang korban dan salah satu korban yang merupakan saksi pelapor adalah klien Anda. Yang ingin kita tahu kembali, yang ingin kita disegarkan kembali informasinya adalah modus yang dilakukan oleh tersangka untuk mencabuli klien Anda. Bagaimana Pak Soleh? Ya, jadi modus dari tersangka adalah pertama melakukan rekrutmen pada tahun 2017, tepatnya pada bulan Mei 2017, pelaku melakukan rekrutmen untuk klinik. Jadi santri-santri kemudian terdaftar ya, kemudian dipilih untuk mengikuti seleksi menjadi karyawan di klinik kesehatan yang dimiliki oleh pelaku. Nah, dalam proses seleksinya kemudian pelaku melakukan upacara dan di dalam kolam sebagainya yang kemudian meminta para korban untuk telanjang, kemudian korban dibawa ke kamar tertentu yang seolah-olah itu melakukan wawancara, padahal di tempat itulah kemudian para korban diperkosa. Oke, sejenak kita akan bergabung dengan Mukhtar Bagus, tim kami yang ada di Jombang, Jawa Timur, tepatnya di suasana, untuk mengetahui suasana terkini di Ponpes Sidikiah. Selamat malam, Mukhtar Bagus. Suaranya kecil sekali. Mukhtar Bagus, bisa dengar suara saya?
Ya. Oke, Mustar Bagus, Anda bisa ceritakan kepada kami, nampaknya upaya penangkapan mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Di belakang Anda banyak orang yang beramai-ramai di sana ya. Iya. Ya, bisa jelaskan kepada kami sampai malam ini apa yang terbaru? Ya. Saat ini saya masih berada di depan Pondok Pesantren Sidikiyah, tepatnya di pintu masuk melalui jalur belakang Pondok Pesantren. Saat ini di belakang saya dan di sekeliling saya masih ramai oleh warga yang sejak pagi tadi mereka sudah memadati area ini untuk melihat usaha polisi melakukan penangkapan terhadap MSA. Namun setelah ditunggu sekian lama mulai pagi tadi hingga malam ini, warga masih tetap setia menunggu untuk mendapatkan kepastian apa yang bisa dihasilkan oleh polisi dalam upaya penangkapan MSA. Mukhtar, sekilas kalau Anda berbincang dengan warga yang mengamati upaya penangkapan dari pagi hingga malam hari ini, kira-kira warga optimis tidak sebetulnya kalau Anda berbincang di sana bahwa tersangka bisa diboyong malam hari ini? Iya. Melihat dari pertama warga melihat semangat dari polisi yang sejak pagi tadi sudah all out mengerahkan personilnya melakukan pencarian ke berbagai sudut pondok termasuk juga melakukan pengepungan area pondok. Sebenarnya warga optimis termasuk juga dengan janji dari pengasuh pesantren yang tadi siang sempat menyatakan kepada Kapolres Jombang akan siap menyerahkan anaknya. Namun demikian warga juga bertanya-tanya sebenarnya sampai sekarang ini sudah hampir pukul 22 malam ternyata tersangka MSA masih juga belum ditemukan oleh polisi. 300 orang sedikitnya sudah diamankan oleh Polres Jombang ke kantor polisi karena ada upaya penghalang-halangan. Saya mau pastikan, warga di sekitar Anda itu bukan yang termasuk berupaya untuk menghalang-halangi, kan? Iya. Kami juga telah mendapat informasi dari Kabid Humas Polda Jatim tadi bahwa ada 320 orang yang diamankan. Orang-orang yang diamankan itu diambil oleh petugas dari area dalam pondok. Dan sampai saat ini informasi yang kami dapatkan mereka masih berada di Mapolres Jombang untuk menjalani pemeriksaan guna dipilah-pilah mana-mana warga yang perlu untuk diproses lebih lanjut dan mana yang perlu untuk dilepaskan. Ya, kita menantikan informasi terkini dari sana. Terima kasih Mukhtar Bagus. Kita masih tersambung dengan Pak Soleh, kuasa hukum salah satu korban, saksi pelapor dalam hal ini. Lantas Pak Soleh, kalau Anda lihat betapa banyak intimidasi, upaya penghalangan yang dilakukan oleh kelompok orang yang dalam hal ini melindungi tersangka ya, apakah upaya yang sama, intimidasi dan lain sebagainya pernah dialami oleh klien Anda? Iya, jadi klien kami kemudian mendapatkan banyak sekali ini ya, ancaman dari para simpatisan dari pelaku maupun terhadap orang tuanya yang kemudian meminta untuk mencabut laporan dan lain sebagainya. Untuk itulah kemudian kami tim kuasa meminta dan mengajukan hal ini kepada LPSK dan alhamdulillah kemudian LPSK memberikan perlindungan kepada korban sehingga kemudian dalam sehariannya korban selalu mendapatkan pemberitahuan dari LPSK. Artinya kami memastikan saat ini saksi korban dalam hal ini pelapor dalam keadaan aman ya? Ya, dalam dekat ini dan semoga sampai seterusnya korban dalam keadaan. Oke, Pak Soleh, kalau Anda bisa ceritakan kepada kami mengenai sosok dan profil tersangka yang mendapatkan perlindungan dari tidak sedikit orang. Saya sebutkan tadi 300 itu dibawa ke kantor polisi. Belum lagi kita berhitung berapa yang bertahan di sana. Ya. Seperti apa pengaruh yang bersangkutan sampai orang mau melindungi dirinya yang dalam tanda kutip disangkakan kasus pencabulan? Iya, kalau untuk pelaku ini saya tidak tahu ya, tidak mengenal pengaruh yang bersangkutan. Tapi memang kalau orang tua atau bapak dari pelaku itu adalah kiai yang cukup disegani dan informasi dari kawan-kawan di Jombang, sekali ada politikus nasional kemudian dalam kampanye dan sebagainya soan kepada
orang tua dari pelaku. Nah, kalau dari keterangan korban, pelaku ini mengaku ya, memiliki dia ya, sebagai mursyid gitu, sudah dilantik sebagai mursyid dan okay, memiliki ilmu metafisika itu yang kemudian bisa menyesuaikan dirinya sendiri dengan siapapun. Okay. Mungkin hal-hal yang di luar nalar seperti itulah yang kemudian banyak dipercayai oleh pengikutnya. Ya, kita akan nantikan seperti apa upaya polisi untuk menahan tersangka. Terima kasih atas waktu Anda berdiskusi, berbincang bersama kami, Pak Soleh. Kedatangan Presiden Joko Widodo di Medan Sumatera Utara disambut aksi unjuk rasa menolak RUU KUHP. Sementara itu hanya karena berbeda kostum usai menonton pertandingan Timnas U19, seorang remaja menjadi korban pengeroyokan sekelompok supporter. Informasinya kami rangkum dalam Prime Highlight. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Medan Sumatera Utara disambut warga setempat. Namun di sisi lain, sejumlah orang berunjuk rasa menolak rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kericuhan pun tak terelakkan saat polisi berseragam maupun berpakaian preman mengambil paksa spanduk dan membubarkan massa di kawasan Lapangan Merdeka, Medan Sumatera Utara. Massa menolak rancangan Undang-Undang KUHP karena masih memuat pasal bermasalah warisan kolonial Belanda. Aksi ini berhasil dibubarkan aparat. Kebakaran gedung A sebelah selatan. Sebelah selatan. Kobaran api membakar ruangan lantai bawah gedung A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas 11 Maret Kamis pagi. Sejumlah orang yang sedang rapat di ruang sidang terjebak, namun mereka akhirnya bisa dievakuasi dengan selamat. Tugas satuan unit pemadam kebakaran mengerahkan 13 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Hanya karena berbeda kostum usai menonton pertandingan Timnas U19, orang remaja di Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu malam menjadi korban pengeroyokan sekelompok supporter lainnya dengan senjata tajam dan stick golf di depan Stadion Patriot Candrabaga. Beruntung korban diselamatkan oleh para pedagang yang berada di sekitar Stadion Patriot Candrabaga. Akibat pengeroyokan, korban menderita luka di kepala dan wajah. Teman-teman korban yang mengetahui rekannya dikeroyok langsung mengejar pelaku. Namun, pelaku langsung kabur.